Nama gue Iqbal. Sebagai driver OK Jack, gue udah dilatih soal pentingnya mengutamakan keselamatan dengan safety riding. Mulai dari kelengkapan motor, mematuhi peraturan lalu lintas, tidak berhenti di zebra cross, tidak naik ke trotoar, dan menghargai pengendara lain. Intinya, keselamatan adalah hal yang utama. Bal, udah sembuh lo? Menurut lo gimana? Parah juga ya. Makanya safety riding tuh penting. Bukan cuma teori, ya, tapi dipraktekin dong. Lo gimana sih? Selamat siang, oke Jack. Oke. Ya. Masker, Mas? Enggak, kuliah aja males. Oke. Buruan ya, Bang. Yuk. Siap. Siap. Bang. Bentar ya. Ada yang ketinggalan. Oh iya, silakan. Bang, siap, mas. Aku telat nih. Oke, yuk. Bang. Kenapa? Ada yang ketinggalan lagi. Ya Allah. Bentar ya. Aduh. Oks, Bang. Kita berangkat. Motornya agak cepet dikit dong, Mas. Kenapa, Mas? Bawa motornya agak cepet dikit dong, Mas. Telat nih kuliah. Ya, nggak bisa gitu, Mas. Ini kecepatan yang sesuai sama peraturan lalu lintas. Yaudah, gini aja nih. Nanti, kalau lu ketemu lampu merah, terabas aja ya. Kalau lu perlu, lu salip-salip dah. Biar cepet. Nggak bisa kayak gitu, Mas. Driver OK Jack itu mesti ngutamain keselamatan. Itu yang paling penting. Ini buat Masnya juga. Kalau bawanya begini, maka ibu-ibu. Sorry, gimana? Kayak ibu-ibu kalau baunya begini. Sepuluh menit kan sampai sama gue. Lo gak apa-apa? Lo ngebut banget bawanya, Bang. Lo ngatain gue kayak ibu-ibu. Sini, lo. Gue bayar pakai kredit ya, Bang. Iya. Nih. Ada tips nih. Habis ngebut. Tinggal ceban, Bang. Buat makan siang. Masih suap banget lo emang. Makanya jangan suka ngebut. Enggak ngebut. Kata siapa juga? Ih, kata orang-orang kamu suka ngebut. Enggak, ini kejadiannya bukan pas lagi ngebut ini. Nah, kan? Suka ngebut kan? Bukan gitu. Maksudnya ini... Astagfirullahaladzim, lu kenapa bisa begini? Gak, lu kenapa? Aduh, tabrak lari. Kagak percaya gue, pasti lu lagi ngebut nih. Enggak, gue gak ngebut. Alah, gue sering liat lu ngebut. Tuh kan, sering ngebut. Ini kejadiannya bukan pas lagi ngebut ya. Berarti lu suka ngebut, bener gak? Berarti suka ngebut kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan lu? Jebak sih pertanyaannya. Dapat berapa penumpang hari ini, nak? Belum banyak. Astaga, Iqbal kecelakaan. Hah? Tuh,
fotonya. Ya ampun, kasihan banget Mas Iqbal. Kita jengukin ya, Mas. Iya, yeah, kita jenguk ya. Tapi habis gue minum. Ya udah. Iya. Yeah. Kalau jenguk, jangan lupa aja Kasna. Mau ikut kan? Ah, apa-apa tuh dia. Nah, kalau emang dia benar-benar sakit, nggak mungkin dia bisa selfie-selfian. Ih, Mbak Asna ikut dong, supaya Mas Iqbal cepat sembuh. Kenapa gue dok? Nggak apa? Ya ampun, tega banget sih Luna. Kayak nggak punya perasaan. Tahu tuh Mbak Asna. Coba bayangin, kalau posisi Mbak Asna ada di posisinya Mas Iqbal, gimana? Ya gue gak bakal selfie-an lah, apalagi sampai ngasih-ngasih pengumuman. Ah, itu bakal gitu. Udah ya, Mas. Yaudah, kita jenguk deh, kasihan. Yuk. Yuk. Ikut kan, Mbak? Mbak, cus saya mana? Oh, iya.